Hello guys, kembali lagi di video Amira. Nah, di video gue kali ini gue bakal ngelakuin story time. Yay, gue bakal ceritain story time karena di video awal gue. Gue pernah kasih tau ke teman-teman kalau konten gue itu ada banyak banget. Yang pertama ada challenge, yang kedua ada apa namanya itu beauty something atau something beauty kayak makeup tutorial atau skincare routine gue. Dan yang ketiga itu adalah story time karena banyak banget teman-teman yang penasaran bagaimana sih. Gimana sih perjalanan hidup gue, apalagi di sini di kota gue atau di provinsi gue menjadi Uni Padang dan Uni Sumbar, bagaimana lika-liku kehidupan gue, bagaimana cerita gue, itu semua requestan teman-teman semua. Cuman memang requestnya nggak langsung di YouTube, itu kayak ngomong langsung atau di DM gue. So bagi yang penasaran dengan story time kali ini, keep on watching. Well, kali ini gue bakal ngebahas tentang perjalanan gue dari Uni Kota Padang 2015 ke Uni Sumatera Barat 2015. Karena waktu itu, video di awal gue yang 20 menit itu ceritanya adalah tentang perjalanan gue dari nol menjadi Uni Kota Padang 2015. Nah, lanjutannya yang sekarang. Jadi lanjutannya langsung aja ya, karena gue gak mau basa-basi, gak mau ribet. Dan gue langsung mau kasih tahu gimana cara teman-teman supaya bisa get through di pemilihan UDA Uni atau duta wisata di kota teman-teman, baik itu di Sumatera Barat, di Kota Padang ataupun di kota-kota lainnya. Jadi singkat cerita, gue menjadi Uni Kota Padang itu banyak banget, honestly itu hujatan. Karena apa? Banyak faktor. Yang pertama, seperti yang kalian lihat sendiri, gue itu suka banget make up. Dan memang sehari-harinya, daily-nya, gue memang pakai make up yang mungkin menurut mereka super berat. Tapi menurut gue lumayan sih, maksudnya lumayan make up berat. Tapi itu tuh benar-benar simple banget. Ini ya, kalau gue buru-buru, gue bisa nyelesain make up yang seperti ini cuman dalam waktu 10 menit. Bayangin. Cowok aja nggak mungkin nggak nyampe 10 menit, mungkin lebih mereka ya buat siap-siap. Nah, gue bisa 10 menit, berarti makeup ini nggak ngerepotin dong. So, karena gue makeup kayak gini dan istilahnya gue tuh dandan, makanya banyak yang ngehujat gue, ih itu Uni Padang 2015 menor banget sih, ih itu Uni 2015, Uni Padang 2015 lebay banget sih makeupnya, ih itu Uni Kota Padang 2015 lebay banget deh. Nah, banyak yang ngomong kayak gitu. Dan juga honestly I have something problem with my body, maksudnya gue tuh nggak kurus tapi gue juga nggak gemuk-gemuk banget sih, tapi gue bisa dibilang bongsor karena memang background keluarga gue itu emang badannya tuh bongsor, jadi memang badannya tuh tinggi dan tulangnya tuh gede, makanya berisi kelihatannya. Nah, mana ada sih biasanya duta wisata yang badannya berisi, nggak ada kan. Nah, gue tuh yang pertama kali yang bisa get through menjadi Uni Kota Padang dengan gue yang gak kurus gitu loh. Karena kan biasanya kan identik kalau duta wisata itu harus kurus, harus langsing dan lain sebagainya. But I don't care because I'm win karena gue bisa gitu loh, dan gue yakin akan diri gue sendiri. Sebenarnya gue dulu pas Uni Kota Padang gak sekaya sekarang sih, dan dulu itu masih agak kurusan dikit lah. Nah, sekarang tuh karena mungkin udah bahagia kali ya. Terus abis itu banyak banget tuh komen, diet dong, terus makeupnya dikurangin, jangan lebay-lebay banget. Terus abis itu apalagi ya, banyak deh pokoknya. Terus ada juga yang komplain tentang foto-foto gue di Instagram sama cowok gue, padahal itu kayak nyampun, itu biasa aja gitu loh sebenarnya, cuman kayak foto berdua gitu-gitu aja. Terus next, selama dari rentang gue Uni Kota Padang ke Uni Sumatera Barat itu sekitar 6-7 bulan. Di selang itu gue banyak ngelakuin kegiatan, kayak kegiatan ikut berpartisipasi di acara Ayora. Terus gue juga dinas-dinas kepariwisataan, kayak menyambut tamu juga. Terus pada bulan Ramadan gue ngadain UDA Uni Berbagi sama teman-teman gue yang di Adwindo. Terus juga ada lagi apa namanya, kayak bikin video iklan pariwisata gitu.
Terus abis itu waktu itu ada chef Rohingya juga. Jadi Kuda Uni Duta Wisata itu bukan semata-mata sebagai pajangan atau penanti tamu doang, guys. Karena apa? Karena kita tuh tugasnya juga banyak. Terus juga pernah milih sampah di pantai sama-sama. Jadi kalian jangan negatif. Sorry, ke-skip lagi soalnya tadi memorinya tiba-tiba habis. Lanjut, ya perjalanan gue sebagai Uni Padang kayak gitu. Terus abis itu persiapan gue untuk ke Sumbar itu banyak banget. Kayak dari Sumbar itu juga ada beberapa tugas. Kayak yang pertama tugas bikin video pariwisata, durasinya 1 menit. Abis itu bikin majalah tentang pariwisata itu 1 buah. Terus juga photoshoot gitu, pakai baju adat dan pakai baju office look. Dan yang terakhir itu Apa ya? Lupa, soalnya udah 2 tahun yang lalu. Intinya gitu deh, ada beberapa tugas yang harus kita dibebankan ke kita sebelum masuk karantina ke Uda Uni Sumbar. Honestly, itu adalah masa-masa terberat gue, dimana gue waktu itu sedih karena beberapa hujatan itu. Terus yang support gue pasti ada teman-teman di sekitar gue, keluarga gue, pacar gue, sahabat-sahabat gue, adwindo gue, dan beberapa teman-teman yang lain tuh ngedukung gue dan selalu nge-support gue. Cuman gimana pun kita juga manusia, kita juga sadar kan kalau oh kita lagi dihujat nih, kita harus berubah. Waktu itu memang sih gue kayak mengatur pola makan gue dan mengurangi makeup gue. Cuman gimana ya, itu gak terlalu influence gitu loh, sehingga teman-teman yang lain yang ngehujat gue tuh gak nganggep itu berubah gitu loh. Terus selanjutnya sebelum gue juga masuk karantina, kayak ada juga teman gue sendiri aja yang gak ngedukung gue gitu loh. Bayangin aja kayak dropnya di sana. Cuman untungnya ada beberapa teman yang benar-benar support gue, dan pacar gue juga nge-support gue dan bilang ke gue kalau lo jangan pernah give up akan omongan orang, karena omongan orang itu dia, karena orang itu nggak tahu gimana perjuangan lo dan bagaimana cara lo mendapatkan hal yang sampai titik ini. Gue jujur gak yakin bakal menang menjadi Uni Sumatera Barat dulu, karena jujur pesaingnya juga lumayan berat-berat dan mereka juga pasti bakal well prepare kan. Tapi gimana pun gue juga harus bisa membanggakan Kota Padang dan buat teman-teman yang ngehujat gue itu bakal jadi jiper kalau ketemu gue, karena gue bisa menangin ini gitu loh. Gimana caranya? Ya gue sebelum gue ke Sumbar itu, ya Allah, sebelum gue ke Sumbar itu yang jelas materi-materi tentang pariwisata, adat budaya, public speaking, kepribadian itu gue pelajari dan gue catat. Sampai-sampai nih ya, pas di posko, untuk bahasa Inggris sendiri, gue itu benar-benar benar-benar prepare banget apa urutan-urutan yang akan gue sebutin kalau ditanya ini, ditanya itu. Dan buku gue itu setebal ini, itu full isinya tentang materi-materi itu. Dan otomatis ya, kalau karena gue waktu itu menang dan berfungsi itu bukunya, nah gue turunin tuh ke junior-junior gue yang bakal ikut pemilihan Sumatera Barat. Selanjutnya, apalagi ya? Oke deh, langsung masuk ke karantina. Nah, di hari pertama karantina itu kayak kita dikasih materi dari pagi sampai malam. Itu benar-benar literally ngantuk banget. Dan waktu itu gue pakai soft lens. Ya, ini kejadian yang parah banget sih. Gue pakai soft lens dan soft lens itu benar-benar nusuk mata banget. Jadi kayak apa ya? Kayaknya gue iritasi waktu itu. Terus abis itu gue dalemin tuh kan materi-materinya, gue catat dan gue coba aktif bertanya kayak gitu. Lanjut di hari kedua, waktu itu city tour gitu, kayak kita jadi apa namanya? Kayak kita datang ke beberapa tempat, abis itu kayak kita jadi ada yang jadi tukang parkir, ada yang jadi penjual makanan, ada yang jadi pengamen, dan waktu itu gue jadi pengamen sama teman-teman yang lain. Dan abis itu gue nyanyi-nyanyi gitu, uangnya kita kasih ke orang-orang yang membutuhkan, kayak orang-orang yang minta sumbangan di sekitar sana atau pengamen-pengamen jalanan, kayak gitu-gitu deh. Terus hari ketiga itu malam keakraban gitu, jadi kita menampilkan bakat kita dan dibagi per kelompok. Nah waktu itu gue kebagian kelompok nyanyi, ya karena gue biasa nyanyi juga, makanya ya udah it's okay kan, no problem gitu. Terus pas hari grand finalnya itu deg-degan banget, karena gimana ya,
karena tekanan gue dari awal yang orang gak percaya sama gue bakal menang, itu jadi cambuk banget buat gue, buat bikin mereka yakin kalau gue gak sesepele itu gitu loh. Jadi di sela-sela hari itu ada sesi interview dan gue benar-benar ngelakuin benar-benar semaksimal mungkin, benar-benar dari dalam hati gue banget, apapun gue berikan pasti yang terbaik untuk Kota Padang gitu. Dan di hari H, di saat harian kita tunggu-tunggu, itu kita ada kayak Q&A kan. Nah, gue selalu berdoa, setiap gue Q&A, di ajang apapun, gue selalu bisa mematokkan satu pertanyaan yang gue yakinin bakal jadi pertanyaan gue. Gila gak lo? Maksudnya, entah kenapa, itu tuh manjur di dua pemilihan gue, di Uni Kota Padang dan Uni Sumatera Barat. Jadi gue memang udah mempakemi di otak gue kalau itu pertanyaan bakal untuk gue, this is so me gitu loh. Jadi waktu itu pertanyaan di Sumatera Barat, di Uda Uni Sumbar itu, apa itu makna sumbang dua baleh di Minangkabau? Nah, teman-teman tahu nggak apa itu sumbang dua baleh? Jadi sumbang dua baleh itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan di Minangkabau. Kayak sumbang dudua, misalnya sumbang dudua itu perempuan tidak boleh duduk bersila, harus bersimpuh. Terus sumbang taga, perempuan tidak boleh berdiri di pinggir jalan sendiri dan malam-malam, itu nggak boleh. Terus kayak sumbang berbicara, kayak kita perempuan tidak boleh berkata kasar, kita harus berkata sopan, tidak boleh dengan nada yang kasar, terutama dengan orang yang lebih tua. Contohnya seperti itu, dan itu ada 12 buah. Karena waktunya cuma 30 detik, otomatis gue cuma sebut beberapa dong, dan itu jujur beberapa yang gue inget aja. Kalau ditanya 12-nya, gue nggak inget demi Allah, tapi entah kenapa, gue waktu itu jawabnya tuh benar-benar literally lancar banget, dan demi Allah itu kayak senang banget, lega banget, dan benar-benar kayak gue ngebuktiin di Q&A gue bisa. Jadi nanti tergantung rezeki gue bakal menang atau tidak gitu loh. Nah, habis itu kayak ada beberapa parade-parade gitu, jujur itu capek banget, dan itu gue turun 3 kilo karena benar-benar padahal makan 3 kali loh. Cuman karena capek banget ya, maksudnya harus di-push materi segala macam, makanya mungkin gue berat gue turun. Terus pada saat-saat itu tunggu-tunggu nih, pas pengumuman siapa yang akan menang, jujur gue ngeliat ada beberapa orang yang kayak ngelirik-lirik gue gitu, kayak entah nggak seneng atau entah dia udah tahu kalau gue menang atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue di situ deg-degan parah, kayak mual-mual gitu loh. Gue kalau deg-degan itu pasti mual-mual gitu. Dan abis itu pas pengumuman itu, pas atribut, di bagian atribut itu gue nggak menang sama sekali, nggak dapat apa-apa. Dan cuman waktu itu menangnya itu yang best kostum gitu loh. Jadi teman gue Cindy sama Rehan yang ngebawain, yang udah Uni Wakil 1 ngebawain pakaian gitu yang khas Kota Padang. Nah waktu itu, waktu karantina, gue juga udah mendeskripsikan apa aja sih rincian dari baju kostum daerah itu gitu. Terus itu menang tuh satu. Pas best video, gue top 3 tapi gak menang. Itu juga cukup sedih sih, karena waktu itu gue juga effort banget bikin video, dimana waktu itu nyari-nyari siapa nih yang mau bikinin video kita buat Kota Padang, terus waktunya udah mepet segala macam, jadi bener-bener kedesek banget. Tapi gue puas dengan hasilnya sampai ke top 3 best video. Terus lanjut ke pemilihan ke 5 besar, itu deg-degannya ya Allah mau nangis parah, kayak loh kok yang menurut gue bakal bisa menang belum kepanggil ya? Ya jangan-jangan dia menang lagi, yaudahlah gue udah nerima, karena memang gue gak sempurna. Banyak banget yang hujat gue loh guys. Kalian mungkin kalau orang Padang nih pasti tahu, dan terserah kalian deh mau ngehujat apa. Terus ya udah kan, masuk ke harapan 2, gak gue. Itu temen gue dari Agam sama dari Pasaman Barat. Dari Padang Panjang dan dari Pasaman Barat. Masuk ke harapan 1 dari Bukit Tinggi dan dari Agam. Buset dah gue kapan gitu. Terus abis itu masuk lagi ke Wakil 2. Itu sama Lunto dan Tanah Datar. Terus Wakil 1 sama yang menang itu disuruh maju ke depan. Nah waktu itu gue kebetulan masuk top 5. Masuk top 5 guys, gue lupa ngasih tahu masuk top 5. Gue kaget kan, what? Top 5 gitu loh, kayak dari top 10 ke top 5. Kayak, bukan, gimana ya? Oh iya, dari top 10. Nah dari top 10 itulah yang dipanggil siapa yang akan menang gitu. Terus abis itu
untuk menentukan juara 1 dan juara 2-nya itu dipanggil lah gue dan Wike, itu teman SD gue dari pesisir selatan dan udahnya juga Padang dan agam waktu itu. Nah, gue deg-degan kan tuh karena kita kayak berdua berdiri gini, ini gue nih Wike, ini wakil satunya. Habis itu datanglah yang Uni pemenang tahun lalu, dia berdiri di tengah sini nih. Dan gue kayak udah, ya Allah apapun yang terjadi, ya Allah, gue kayak ya Allah, terserah deh. Terus pas dibilang ya, pemenang Uni Duta Wisata Sumatera Barat adalah Uni Kota Padang. Gue sempat ternganga banget, gue gak nyangka juara satu, gila. Kayak, hah? Terus orang-orang yang ngehujat gue tuh, yang lagi ngeliat gue mungkin tuh, pada langsung putar balik, balik badan, au udah kemana. Kayak gue bukannya sombong, tapi gue akhirnya bisa ngebuktiin ke orang-orang yang ngehujat gue, atau orang-orang yang menganggap gue remeh, kalau gue bisa. Itulah salah satu motivasi gue, kenapa gue bisa benar-benar nge-push diri gue sendiri untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Ya karena itu, karena banyak orang yang gak seneng sama gue, yang kayak, ngapain sih dia menang, gue juga bisa kali, kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu, makanya ini kayak saran sih buat teman-teman semua, kalau mau ikut pemilihan jangan pernah nge-underestimatein orang, dan jangan pernah kalian ego dan arogan, karena gak ada gunanya, karena itu akan membuat diri kalian tuh hatinya beku, jadi gak bisa mikir lagi tuh, jernih otaknya, ya enggak. Sedangkan gue ngejalanin semua itu dengan ikhlas aja, jujur gue nangis sih, dan nyokap gue tuh kayak terharu akhirnya gue bisa memenangkan ajang ini. Karena istilahnya kalau kita udah menjadi Uni Sumbar atau Uni Padang, berarti kita memiliki attitude dan public speaking yang baik dong. Nah, juga beban berat sih buat gue, berarti gue harus ngebuktiin kalau gue tuh pantas untuk menang. After pemilihan Sumbar itu juga lebih banyak lagi hujatannya, karena kata orang nih ya, semakin di atas semakin banyak orang yang menghujat kita. Tapi it's okay, gue karena udah biasa, udah membal pas di Padang, pas menang di Padang, jadi gue pas di Sumbar udah nggak terlalu mikirin gitu. Gue tetap ngejalanin hari-hari gue seperti biasa, dan gue tetap ngejalanin semua tugas ataupun apapun deh dengan baik gitu loh, dan maksimal. Nah, kelebihan kita menang di Sumbar nih ya, kita tuh bisa apa ya, jalan-jalan gitu. Jadi waktu itu ada pemilihan Abang None Jakarta 2015 apa 16 ya, lupa. Nah, jadi waktu itu gue berkesempatan buat ke Jakarta buat ngeliat pemilihan itu sebagai perwakilan Sumatera Barat. Nah, itu seru banget, sumpah. Kayak waktu itu sekitar seminggu, PP tiket dibayarin, jajan dibayarin, jadi kayak tinggal bawa badan aja. Nah, itu tuh kelebihannya kalau jadi Uni Sumbar. Jadi waktu itu gue jalan-jalan macam-macam deh, kayak kita ketemu Ahok juga, terus habis itu datang ke gubernuran Jakarta, kita ngelihat malam keakraban mereka, dan super keren banget, maksimal pol. Mungkin karena mereka prepare-nya lama, karena pemilihan Abnon Jakarta itu kan sebulan lebih, sedangkan kalau pemilihan udah Uni itu kan cuma semingguan rata-rata, makanya kita nggak well prepare. Nah, kalau Abnon itu benar-benar bagus banget, prepare banget, dan semua abang none itu total banget, mereka emang niat banget gitu loh. Terus abis itu kita juga jalan-jalan gitu, kayak ikut city tour ke bus yang tingkat itu loh di Jakarta, dan itu bagus banget, kayak berasa di luar negeri, tau nggak. Terus abis itu juga ke Ancol, terus kemana lagi ya, pokoknya banyak deh kita jalan-jalan, dan itu tuh gratis. Nah, teman-teman orang Minang pasti suka gratisan kan, tuh makanya jadi Uni Sumbar. Nah, abis itu seminggu abis itu gue pulang ke Padang, dan abis itu lanjut deh ke pemilihan udah Uni 2016. Nah, kelebihannya lagi nih, setelah gue menang Uni Sumatera Barat, gue berkesempatan untuk menjadi Duta Humas Polda Sumbar. Nah, kalian tau gak, itu pakai gaji loh, dan gajinya tuh alhamdulillah itu lumayan banget dan cukup banget untuk, kalau anak kosan mungkin itu cukup untuk 2 bulan 3 bulan kali ya. Karena gue tinggal di rumah, ya jadi gue agak apa ya, agak boros gitu sih. Jadi gue kayak beli barang gue, tapi untungnya positifnya gue enggak ngerepotin nyokap gue lagi.
gue beli iPhone gue sendiri pakai uang hasil jerih payah gue beli kamera dengan hasil jerih payah gue, dan gue beli semua barang-barang gue waktu itu dengan hasil jerih payah gue sendiri. Istilahnya gue udah bisa bantu orang tua gue dong ya, gak ngerepotin lagi. Nah, udah dulu deh, kayaknya udah ribet banget, intinya gitu. Intinya, don't judge from the cover and don't underestimate people kalau lo gak mau dapat karma. Oke, sekian dulu video story time dari gue. Kalau teman-teman masih mau story time lagi, apalagi yang mau gue story time, silakan komen di bawah. Kalau teman-teman suka video ini, silakan like video ini dan jangan lupa subscribe channel YouTube gue, karena gue bakal banyak lagi ngupload video lainnya. Oke, sekian dulu dari gue. Dadah.